Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali bersua dengan Abu Mas'ud. Ingin menampilkan, mempromosikan ini pisau. Ada 4 pisau. Yang bahannya adalah bahan SLD Hitachi Jepang. SLD Hitachi Jepang. Baiklah, kita bongkar satu demi satu. Ini pisau-pisau jenis bushcraft, bisa juga untuk sisit, sembelih ayam, itik, angsa, dan lain sebagainya. Juga bisa untuk teman mancing, teman berkemah, karena bisa juga untuk potong ranting-ranting kecil, membuat keterampilan-keterampilan ketika di kemah ataupun meruncingi kayu di hutan, bisa karena bahannya adalah bahan yang super kuat, baja modern SLD Hitachi Jepang standar IC D2. Baiklah, kita bongkar satu demi satu. Yang pertama kita coba buka ini sarungnya kulit ya, sarungnya kulit asli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka modelnya seperti ini. Model seperti ini bisa untuk sisit ya. Model seperti ini sangat enak untuk sisit. Ini tebal, jadi bisa untuk bacok-bacok ranting kecil, kuat. Bisa untuk sembelih karena ketajamannya juga sudah oke. Makanya ini serba-serba guna ketika Anda bepergian berkemah survival di hutan belantara. Panjangnya sekitar 13 ya, 13,5. Ketebalan ini 5,5 mili. Terlebar 3,6 ya. 3,6 nomor 1, silahkan diperhatikan full tang. Garapannya rapi, sangat mantap, di genggaman nyaman, aman, pokoknya jos nomor 1. Nomor 2 kita buka sarungnya kulit ya, kulit tebal, ada gantungan supaya bisa digantung di pinggang. Masukkan tas pun oke. Teman mancing, berkelana, berkemah, dan lain sebagainya. Sudah mirror. Ini ada unsur keindahan juga ini ya. Ada unsur seninya. Yang tadi pull tang, ini hidden tang ya, hidden tang. Paksinya dalam, jadi jangan takut tidak kuat ataupun lepas. Paksinya dalam. Panjangnya berapa? Panjangnya hampir 12 ya, 11,8. Tebalnya 5,5 mili. Terlebar 3,7. Sudah lumayan kinclong. Ini ada unsur keindahan ya, ada unsur keindahan. Dipegang pun nyaman. Sama, fungsinya sama dengan nomor 1. Bisa teman mancing untuk meruncingi bambu atau kayu atau dan lain sebagainya. Iya, nomor 2, silakan yang berminat nomor 2. Top Markotop. Nomor 3 dan nomor 4 sama, hampir sama ya. Namun ketebalannya mungkin ukurannya yang berbeda. Ukuran dari sarungnya berbeda nampaknya ya. Kita buka nomor 3. Bismillah. Nyaman dipegang, kuat, sudah dipin.
Ada ACC dural, pengaman, bisa untuk pacok-pacok ranting, sembelih ayam, ikan, dan lain sebagainya. Lumayan kinclong, garapannya rapi. Nah, penancapannya rapi toh. Oke, nomor 3. Ketajaman selis kertas saja ya, selis kertas saja. Tidak selis tisu. Karena sesuai dengan fungsinya. Masukkan nomor 3. Iya, belum diukur berapa panjangnya. Panjangnya sekitar 13. Ketebalan sama 5,5, terlebar juga sama 3,7. Rata-rata. Oke, nomor 3. Hati-hati masukkannya. Nomor 4. Kita ukur berapa panjangnya. Bismillah. Yang tadi 13, ini panjangnya 12. Panjangnya 12, lebih kecil sedikit. Ketebalan sama, terlebar juga sama. Ya, lebih kecil sedikit, 3,6. Nomor 4, lebih agak mini. Siapa yang suka agak mini? Masing-masing orang ada kesukaannya masing-masing. Lihat, ini dibuat agak mendaki sedikit, pas di jempolan. Ini sangat enak untuk sisi, untuk kurban, juga bisa untuk teman mancing. Pokoknya oke, oke punya. Oh, keren. Nomor 4, kita pelan-pelan masukannya ya. Agak. Oke, nomor 4. Nomor 5 dan nomor 6. Pisau, ban, moper, mobil. Ya, seset bisa ini. Teman mancing juga bisa. Sembelih, ayam itik juga bisa. Yang berminat ini murah meriah. Murah meriah saja. Yang terakhir, seperti ini juga murah meriah. 100 limpul. 100 limpul saja. Keduanya 100 limpul saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.